kita semua tumpang ilmu saja, jangan sombong ilmu kita. So kita gunakan kaedah yang alhamdulillah setakat kita guna sekarang agak ada result lah. Boleh whiteboard ni boleh guna. Okey, baik. Ini kaedah yang digunakan oleh Quantum Akhyar Ustaz Hidayat. Dia menggunakan kaedah nak utilizkan otak dengan cara penghafalan. Nah, utilizkan otak dengan cara menghafal. Jadi saya kata tadi, bila kita tahu kaedah yang betul, dia akan dimudah. Yang pertama, kena faham kemampuan otak setara mana. Kemampuan otak dia ada unlimited punya. Dia panggil tak ada ceiling kepada kemampuan otak ni. Dia boleh buat apa dia nak. Nak buat apa terbang, dia perlukan proses daripada yang betul sahaja. Dan kemampuan otak yang pertamanya as a normal person. Kita ni mungkin rakyat yang biasa, orang yang biasa. Kemampuan otak dia boleh capture atau dia boleh susun dari sudut susunan maksimum adalah 6. So, kajian dibuat otak manusia yang normal. Saya yakin kita termasuk saya adalah orang yang normal. Normal ni maksudnya kita standard punya 6. Maksudnya kalau kita mengapai satu-satu statement, contohnya dalam kelas kita ada 10. Yang pertama percaya kepada ni, yang kedua ni, yang ketiga, yang keempat sampai 10. Otak kita mampu structure dalam segi susunan hanya 6. More than that, mostly puzzling itu akan mula selerak. Dia akan mula kacau. Dia tak ingat dah mana, yang mana, yang mana, yang mana. Jadi itu yang pertama. As a normal person. Jadi kita kena faham yang tu. Jadi apa yang berlaku? Dalam kaedah penghafalan, kita pecahkan dulu. Ini adalah Quran. Bayangkan ini Quran lah. Ini dua naskah, ni penah tengah dia. Bila buka, ada dua kan? Okay. Dalam kaedah yang mudah adalah dengan cara bila kita tahu otak manusia boleh hanya cuma 6 susunan, maka dipecahkan. Dalam satu halaman ada berapa baris? Ada 5. Lah, so just nice. Again lah, kita bahagikan dengan 3 bahagian. Ibu-ibu yang tak nampak boleh mai ke depan dulu, tak apa. Sekejap lagi, balik duduk kursi balik. Sian yang belakang takut tak nampak sekejap lagi. Ha? Baik, bila so kita fokuskan pada satu halaman dulu boleh? Nah. So dalam 2 ni dia akan jadi 2 halaman ada 30. So again dia akan jadi distraction kepada otak kalau kita nak fokus kepada semua. So kita meraihkan kemampuan otak kita yang biasa, kita bahagikan kepada 3 bahagian. Satu bahagian, bahagian tengah dan bahagian bawah. So daripada permulaan buka je naskah Al-Quran itu, terus kita divide by staging dia tu. Ini adalah bahagian atas, 5 baris yang pertama. Ini adalah bahagian tengah. Ini adalah bahagian bawah. Jadi nanti kita puzzling dia, dia akan ada di sini saja. Di sini saja, di sini. Jadi kita boleh ambil mana-mana ayat yang kita nak sebab kita dah ingat dan capture that puzzle. Menjadi satu permasalahan, kalau kita cuba nak compile semua dalam kemampuan otak, biasanya dia akan lupa dan lupa habis. Jadi masalah. Faham? Okay, so kita faham satu-satu dulu. So kita daripada ni dulu, maksudnya ni kira satu bahagian atas saja nak. Dia bahagian atas, tengah dan bawah. So kita nak kuasai yang atas dulu. So nanti kita keulang saja yang bawah dan yang tengah. So bayangkan dalam satu page ini, ini adalah bahagian atas lah. 5 yang paling atas. Okay, kita ambil satu surah yang kita mungkin semua tak pernah hafal. Boleh? Kita ambil daripada juzuk 30 daripada surah An-Naba. Boleh? Saya yakin ramai ada mungkin ada hafal, tapi kebanyakannya belum hafal. Saya kata tadi, kebaikan pada surah juzuk 30 ini, makhraj huruf dia dan segi sebutan dia adalah yang terbaik untuk menghafal Al-Quran. Baik, kalau tanya adik-adik kita, mula menghafal, biasanya dia bakal mula dengan juzuk 30. Bukan saja-saja, tapi bersebab. Dalam Al-Quran, benda yang menjadi kesukaran adalah untuk mengingati yang awal dan yang akhir. Dan juzuk 30 yang paling mencabar sebab paling banyak ayat. Baca sikit poti sebab ayat pendek. So bila macam again, bila buat benda yang susah, dia balik kepada surah Al-Baqarah akan jadi mudah. Satu fakta menarik ingat, dalam surah Al-Baqarah mengandungi 80% kosa kata Al-Quran. Tulis. Surah Al-Baqarah mengandungi 80% kosa kata Al-Quran. Secara teknikal, tuan-tuan menghafal surah Al-Baqarah dah menghafal 24 juzuk Al-Quran. Sebab daripada ayat-ayat yang selepas itu, surah Al-Imran, An-Nisa, selepas itu adalah yang mengulang-ulang saja. Bila benda yang mengulang, senang ke susah untuk kita ingat?
senang kalau kita faham. 80% seluruhan Quran. Tiga juzuk tu bersamaan dengan 80% kosah kata Al-Quran. Secara teknikalnya kita cuma tambah lagi 20% sahaja kosah kata baru. Dah ada 1,127 huruf tu, ini ulang-ulang je. Ana, sebab tu biasanya anak kita, dia habis surah Baqarah, dia akan laju apa hal ini. Biasanya lah, as a normalnya. Baik, faham tak? Jadi kita bahagikan dulu, kita ambil surah An-Naba. Contoh, ha? Tulisan buruk. Nak jadi doktor, ya, ngaji malas. Nah, An-Naba. Okey. Okey. Macam saya kata tadi, kita ambil 5-5 dulu. Kita nak meraihkan kemampuan otak yang biasa. Baik. Yang pertama, kita kena ingat apa permulaan ayat sahaja dulu. Ya, ingat permulaan ayat sahaja dulu. Maksudnya, kita buka daripada Quran, tengok yang depan. Ambil 5 je dulu. Okey, baik. Kita buat satu-satu. Ayat yang pertama daripada surah An-Naba, juzuk ke-30. Yang pertamanya apa? Amma yatasa'alun. So, ambil kata kunci je. Amma. Sebut tengok. Okey, ayat dia amma yatasa'alun. Tapi kata kuncinya adalah amma. Baik, sekarang apa yang kita kena buat? Ibu-ibu ayah-ayah buat macam ni. Visualiskan amma ini dalam skrin masing-masing. Semua buat skrin masing-masing. Wujudkan skrin masing-masing. Jangan tengok skrin ni, jangan tengok skrin ni. Wujudkan. Ibu-ibu nak 40 inci boleh, nak 20 inci boleh, nak 20 inci boleh. Silakan. Boleh? Dah capture amma? Sudah. Yang kedua. Apa yang kedua? Anin nabail adhim. Jadi, an. An ini adalah ayat yang kedua. Baik, yang pertama tadi apa? Yang kedua, anin naba'il azim. Yang ketiga, alladhi hum fihi mukh. Nah, alladhi hum fihi mukh talifun. Okay, ingat, yang pertama tadi apa? Amma yatasalun. Kata kunci dia amma. Yang kedua, anin naba'il adhim. Yang ketiga, alladhihum fihi mukhtalifun. Okay, yang keempat, kalla saya'lamun. Betul? Okay, yang pertama tadi apa? Amma yatasalun. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kalla ya'lamun. Tuan-tuan nak bantu otak, tolong sebut dengan jelas. Saya yakin ada yang lebih buat relax. Tuan-tuan, itulah kehidupan kita. Tak bersungguh pun dengan Quran. Lepas tu kita kata, saya slow. Bukan slow, tuan. Kita tak bersungguh. Nah? Yang kelima, thumma kalla. Okey. Okey, ingat lah. Tengok ni. Picture dulu otak. Ambil kita punya image ni satu sebagai 5 ayat yang pertama dalam hafalan kita. Okey, yang pertama tadi apa? Amma yatasa'alun. Okay, ayat kata kunci dia amma. Kalau kita ingat amma, yatasa'alun tu akan mai. InsyaAllah. Tapi lupa amma, ilek. Ha, biasanya lupa amma, tak tahu nak pergi ke mana dah. Tinggal apa je lah kan. Kedua apa dia? Anin naba'il azim. Tiga, hum fihi mukhtalifun. Empat, lima. Okey, kita cuba twist-twist sikit. Tiga, lima, satu, dua, tiga, lima,
Empat. Satu. Okey, relax. Kita akan kali lagi. Kita akan pilih ayat yang ketiga. Apa dia? Yang kelima. Pertama. Empat. Dua. Ni. Tengok. Ni kosong ni tapi tuan-tuan sebut apa dia? Allazi hum fihi mukh. Kenapa tuan-tuan walaupun kosong kenapa tuan-tuan sebut? Sebab dah ada image sendiri. Baik, sekarang ingat tak lagi ayat? Boleh kita baca sama-sama? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ha, tepuk kau sebelah kata tahniah dah hafal lima ayat. Ha, nah. Nah. So, nampak tak proses berapa minit untuk tuan-tuan menghafal biasanya? Nampak mudah tak? Mudah insyaAllah. Saya sebut macam baru ni saya panggil sahabat saya hari tu untuk baca macam mana nak capture ayat-ayat tu pula. Boleh kita try hari ni? Mungkin hari tu ramai yang tak ada. Siapa nak jadi volunteer seorang? Daripada ibu-ibu ada? Siapa yang nak saya doakan jadi hafizah insyaAllah. Tak apa, jangan risau. Kalau kata ustaz saya slow, tak slow. Kita buktikan kata ibu tak slow. InsyaAllah. Siapa dia seorang? Ibu hafal banyak pula lah. Okey, tak apa boleh tak kita panggil adik tahfiz kita seorang? Boleh? Nah, kita ambil surah ataupun tayah takci-takci. Dia pun biasa hafal Quran. Ha? Ha, boleh? Oh, ni. Oh, bukan. Ah, bunda, bunda datang bunda. Boleh? Ha? Kau bunda hafal semua dah. Wakil-wakil seorang tuan. Tuan. Boleh? Boleh, main. Ha. Kat sini, sini. Datang. Eh, tak segan, tak apa. Saya dah datang. Kita bukan nak yoga ibu, kita nak ha? Saya tak lagi susah untuk saya nak communicate. Ambil satu Quran. Kita kena bagi ayat yang tak pernah hafal. Tak berapa minit dia boleh hafal. Tak apa, tak apa, tak apa, jangan takut. Nak jadi hafizah nanti sebelum mati insya-Allah. Baik. Ibu dah hafal surah apa yang dah hafal? Semua dah, jangan kata semua, saya tak boleh. Tak boleh nak tepuk. Surah Baqarah dah apa? Surah Yasin, apa? Biasanya Yasin dia senang kan? Yasin dah ingat. Walaupun tak menghafal, tapi otak dah capture sebab terlalu banyak tengok. Okay? Okay. Kita ambil Suratul Baqarah, juzuk yang pertama, muka surat yang ke-8. Boleh Ibu nak? Okay, macam mana kaedah dia? Kaedah dia adalah jangan memaksa otak untuk menghafal. Tetapi raikan kemampuan otak untuk menghafal. Buka je Quran, ingat yang pertama selepas ni, kalau nak mula menghafal, bagi masa untuk dia warm up. Jangan tu masuk alaqah, terus baca, baca, baca. Kamu akan memenatkan otak. Macam bersukan, bila terus bersukan, dia akan krem. Tidak? Sama dengan otak. Apa yang nak buat dulu? Ibu-ibu, ayah-ayah, kalau mula menghafal, ambil surah-surah yang pendek untuk kita ulang qul huwallahu ahad, bagi dia otak bekerja dulu. Selepas tu apa yang kita buat? Nak pergi kepada hafalan baru, buka hafalan baru, jangan terus membaca tapi tengok dulu. Sekali lagi saya ulang, dibuat kajian, manusia bila dia tengok satu benda dan dia fokus pada satu benda, otak dia akan kekalkan ingatan tu. Tanya kawan saya di bahagian jenayah di Kuala Muda. Dia kata, ustaz, bila kita panggil saksi-saksi untuk buat pengecaman suspek, 70% lakarannya adalah sama. Walhal, adakah jenayah itu berulang? Dia tikam orang, dia tikam lagi sekali. Awak tak nampak tadi? Ha, saya ulang. Ah, ha, ha, ada? Tak. Sali je, tapi otak terus kep. Image that is. So, pertama, ibu, ibu tengok ayat ni. Jangan baca, tengok je dulu. Pertama, kita buat sistem satu kedipan mata, satu, dia panggil
kedip eh. Satu kedipan mata ibu tangkap satu perkataan sahaja. Wa iz najainakum. Ambil yang tu dulu. Boleh? Okey, sekarang ibu ada skrin ibu sendiri sebelah sini. Okey. Ambil. Okey. Wa iz najainakum, masukkan dalam tu. Nampak? Kalau saya tutup ni adalah skrin ada. Ada. Yang kedua, min ali fir'aun. Masukkan dulu. Okey, yang pertama masih ada? Wa iz najainakum ada. Yang kedua masih ada? Masih ada, tengok. Ambil yang ketiga. Yasumunakum. Okey, ambil yang pertama masih ada. Yang kedua. Yang ketiga. Yasumunakum. Dah. Yang terakhir. Su'al-azab. Masukkan dulu dalam skrin. Jangan hilangkan. Okey, yang pertama masih ada. Yang kedua masih ada. Yang keempat. Kelima. Boleh kita tutup? Okey, relax ibu. Okey, cuba baca daripada awal. Ada 5 capture yang ibu tangkap masuk ke dalam image ibu sekarang. Sekarang ibu dah ada Quran sendiri. Mashaf ibu sendiri tanpa tengok daripada Quran ni, ibu dah ada sendiri dah sekarang. Boleh? Okey, bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'ad 'adzab. Boleh ya? Baik, tuan-tuan cuba buat benda yang sama je. Tuan-tuan akan tengok. Kalau loss, dia akan loss sikit-sikit. Baik, ibu kita mungkin dari kelancaran Quran dia dah boleh. Walaupun dia tak pernah hafal, tapi dah wujud kelancaran. Jadi mudah untuk dia membantu untuk. Bila tuan-tuan splitkan by kemampuan satu word, satu word, satu word, dia akan mudah. Terima kasih banyak ibu. Ya, moga jadi hafizah insyaAllah. Faham tak nak? Konsep dia? Berapa saat, berapa minit tadi? Tak sampai seminit pun kan? So dah boleh satu baris. So berapa minit sebenarnya nak hafal satu muka surat? Berapa minit? Secara teknikal dia cuma perlukan 20 ke 30 minit sahaja. Lepas tu saya kata budak-budak ni dia boleh hafal sehari 10 muka surat is very easy. Sebab kalau dia 10 jam dalam Al-Quran, saya kira adik-adik kita pun tak kurang daripada 10 jam dalam Al-Quran. Maka kalau lah lambat lagi pun 1 jam. 1 jam is still achievable untuk dapat. Sebab ibu kita tadi bukan yang muda. Kalau kamu nak bagi alasan tua. Sahabat saya kemarin dulu main bukan muda. Bukan tua, masih muda. So, daripada muda boleh, daripada tua boleh. Semalam saya buat di Masjid Kelang. Budak tu berumur 11 tahun. Tak sampai 2 minit hafal semua. Sampai dia main jumpa saya habis tu, ustaz. Maksudnya saya dah boleh hafal Quran. Dia kata saya tahu, okey buat baca sekarang. Diingat sampai habis. Diingat sampai habis. Sebab tu saya kata bukan sebab saya pandai tak. Ni sistem yang dah dibuat oleh guru kita. Cuma kita ambil untuk kita manfaatkan itu sahaja. Sebab tu jangan bagi alasan kata ustaz saya dah tua tak ada rekod 30 hari umur 77 tahun hafal Quran 30 juz. Dia hantar cucu dia. Tu dia kata ustaz boleh tak nak masuk. Masuk. Dan dia hafal. Graduasi sama dengan cucu dia 30 juz Quran. 77 tahun. So bi ayyi ala'i rabbikuma kadziban. Ni apa kita nak dustakan lagi ni? Umur 70 tu boleh hafal lagu dandut tak tuntun semua boleh. Blackpink. Kan? Yeah. So achievable lah insya-Allah. Boleh tuan? Insya-Allah 5 minit. Kita akan berhenti. Nah. Jadi semua insya-Allah dalam ni tak ada satu bentuk kepayahan pun melainkan bila kita tahu kemampuan dia akan boleh. Nah, dia akan boleh. Tu saya kata tadi yang pertama jaga pemakanan, yang kedua jaga sudut hafalan macam mana teknik yang terbaik dan yang paling awal buang barrier otak kemampuan otak aku sini je tak. Tuan-tuan letak anjing di belakang, tuan-tuan akan lari tanpa penat, percayalah. Tapi kalau tak letak anjing, tuan-tuan lari 2 langkah pun rasa Allah gok lah, tak ada kucing manis lah dia bagi. Sebab kita akan membina dengan alasan yang membunuh pertumbuhan saya dan tuan-tuan hari ini. Dan yang terakhirnya, tolong jaga dari sudut fokus anak kita. Dalam istilah bahasanya dia kata apa? Jack of all, mastery of none. Hari ni ramai yang dalam satu masa nak belajar semua benda. Duk di tahfiz, nak sibuk dengan taranum, dia duk nak sibuk dengan hafal ngajian kitab, dia nak sibuk dengan akademik, nak sibuk dengan bersukan,
nak sibuk dengan khafidah, nak sibuk dengan CSR, nak pergi baca yasin tahlil rumah orang pula dah. Saya tak salahkan dari semua ilmu, tetapi ajarkan cara untuk fokus. Sebab fokus membuatkan otak manusia mahir dalam satu bidang. Doktor, dia ada pengkhususan. Doktor pakar, pakar bius dia. Pakar dia pakar ni. Pakar dia pakar ni. Padahal dia belajar dah semua. Belajar. Dia wajib kena belajar semua. Tetapi ketika nak mastery, dia akan ambil hanya satu kepakaran. Ana, maka sama dengan Quran, sama dengan mana-mana ilmu. Fokus itu adalah kata kunci dia. Saya sangat, bukan menentang, saya tak setujulah. Contohnya, budak pelajar kita sibuk dengan, dalam dia mengapai Quran, duk pi terlibat, duk jemputan banyak sangat. Tahlil, baca Yasin. Saya bukan marah pada tahlil, saya kata saya Wahabi pula. Tak. Tapi kita sediakan satu undang-undang nak jemput pada hari Jumaat pelajar, saya hanya boleh dijemput pada hari Jumaat sahaja. Kita bina that rule and regulation. Maksudnya orang sempat datang kalau nak jemput tak ikut Isra punya ni, mesti hari Jumaat. Dia akan buat kena hari Jumaat. Kalau tak, jemput orang lain. Saya takkan benarkan sebab saya kata jangan zalim hak dia menghafal. Saya takkan benar nak pergi khasidah ke apa. Ada hari dia cuti, silakan. Tapi hari dia belajar tak boleh. Sebab saya percaya bila jemputan-jemputan mana, dia akan absorb energy budak menghafal. Saya bagi contoh. Contoh dia kata, eh ustaz panggil main baca Yasin je. Sat je. Siapa kata sat? Contoh baca Yasin, perjalanan nak pergi sejam. Kalau dekat pun dah budak-budak nak siap, nak masuk kereta, van, penuh apa semua, sejam. Tipulah, setengah jam lah paling komen. Sampai di tempat kenuri, adakah turis pergi baca? Jangan buat gila, turun. Oh, bismillah, tak ada. Duduk dulu, susun, tunggu jemaah ring main, sejam. Habis baca, turun balik ke? Tak, biasanya makan. Habis makan, turun balik ke? Tak, nanti tak ada adab pula, duduk pula, sembang. Lepas tu nak balik, berapa lama pula? Setuju tak setengah hari dia terbuang dalam bentuk tu? Tak, bukan kata tak manfaat, manfaat kalau dia tak menghafal Quran. Maksudnya kalau dia dah duduk, dia habis syahadah, dia datang untuk niat nak khidmat. Okey, tu okey. Ataupun khasidah. Bila khasidah, dia perlu nak training. 2-3 jam nak kena training dulu. Nak pergi buat persembahan sekejap. Bila khasidah, penat ke tidak? Penat. Pahala dapat selawat dan sebagainya. Sebab tu Syekh Nuruddin pesan dalam bab ni, kena letak keutamaan. Letak keutamaan. Kalau anak main untuk ngaji Quran, tanggungjawab guru memastikan dia fasih dan dia mahir dalam Quran. Baru bagi alih. Ini nak buat semua benda. Dan last kali dia panggil, mastery of none. Tak ada satu pun dia pakar. Tak ada satu pun dia mahir. Dan ini akan jadi masalah bila dia keluar. Dia pun tak tahu apa kepakaran dia. Dia boleh baca kitab sikit. Dia boleh hafal hadis, ingat hadis. Quran dia hafal juga sikit. Tahlil dia buat di rumah orang. Dan dia buat semua. Lelah tak ada mastery dia. So dia nak pergi ke mana ni agak-agak. So saya kata ajar untuk fokus. InsyaAllah. Ana? Dia fokus tentang tengok kemampuan anak tuan-tuan ke mana. Lepas tu saya kata tadi, daripada awal sekarang tuan-tuan test anak tuan-tuan, analisis minat yang paling penting, dia nak dia apa besar, dia jadi doktor, fokus dia jadi doktor. Ni saya dalam biodata saya nak jadi doktor, umur saya 5 tahun. Tapi saya tak pernah ambil fizik, biokimia, doktor menatang, apa ni? Faham tak? Sebab saya tak jelas apa saya nak jadi. Nah, so, bantulah anak-anak tuan-tuan, anak-anak kita. Saya tanya anak saya, berumur 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun, saya tanya, Fatih jadi apa? Faris nak jadi apa? Tanam daripada sekarang. Apa yang nak jadi? Saya tak pernah tentang. Dia nak jadi, oh Fatih belum-belum dulu nak jadi ni. Lepas dia berubah. Tak apa. Kita raikan. Oh Fatih minat melukis. Saya hantar dia pergi melukis. Tak apa. Dia lukis lah. Conteng. Lepas temui kertas pun tak apa. Kita raikan dia. Dia akan seronok. Dia mengolah benda yang disokong. Nah, jadi mudah-mudahan Allah bagi manfaat dan kebaikan. Kalau tuan-tuan ada kelapangan, jemputlah datang. Jemput datang. Tengok. Belajar kita. Kita asingkan cara makan mereka, asrama mereka, rutin kehidupan mereka. Kita gunakan Montessori, mereka maskan, basuh nyeri, ada pinggan yang mereka letak-letak. Mereka ada rak kasut mereka yang di-tagkan dengan nama. So, kalau siapa yang tak susun, kita tahu ni adalah kod MD01. Oh, ni pelajar nama apa. Bila buat macam tu, mereka takut dia susun kasut. Dalam tempoh seminggu dah bina habit sebagai kebiasaan dia. Mula-mula aja dia macam tu kan. Tapi lama-lama dia dah tahu dah, nak sidai kentola pun kita sediakan tagging code. Sebab kita nak bina attitude yang berterusan.